Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son jalan-jalan. Nah, mungkin video ini enggak jalan-jalan ya, cuman moto vlog biasa. Ya, judulnya mungkin saya nanti akan kasih apa ya, BBM yang saya pakai, mungkin gitu kali ya. Nah, jadi karena ini saya baru pulang dari kantor, jadinya hampir ketabrakan cuy. Ini pas bensin saya habis. Nah, ini habis banget tuh, dari bawahnya merah. Saya ngisi sekitar 10 liter ya, mesti 10 liter kalau ngisi, karena tangki saya itu 12 liter kapasitasnya teman ya. Dan ini saya ngisi Shell. Nah, saya udah hampir setahunan ini ya, kalau 6 bulan lebih, udah hampir setahunan saya rutin pakai Shell. Kalau pakai Pertalite itu kayaknya udah satu kali doang kayaknya, dalam 6 bulan terakhir ini sekali doang kayaknya. Kenapa? Karena ya mumpung Pertalite lagi naik 10.000 kan, jadi ada kenaikan Pertalite, dan sedangkan Shell harganya sama kayak pertama 12.500 atau 13.000 sekian-sekian. Nah, itu selisih sedikit sih sebenarnya sih, tapi iritnya sama tenaganya buat aku yang PP begini teman ya, PP Bangkalan Surabaya, setiap hari teman ya, Sabtu Minggu pun aku masih ngedronin ya ke Surabaya atau keluar kota. Nah, jadi ya memang kayaknya motor kalau berebut itu bikin kayak gak mood aja gitu rasanya, bikin kayak males gitu dan lebih capek berkendaranya. So, disclaimer, video ini tidak di endorse, jadi ya saya beli sendiri, nanti bisa kalian lihat aja ya. Saya biasanya bayarnya pakai ini, pakai GoPay, pakai Qris ya. Karena saya tiap bulan tuh mesti top up berapa totalan ya, totalan sama bensin, buat bensin. Karena Shell tuh enak, dia bisa pakai Qris teman ya, Qris. Jadi sebulan saya top up berapa juta untuk isi beli listrik, beli bayar token air. Kalau pulsa sih jarang karena aku pakai Tri Always On ya. Terus Shell ya, Shell ini saya nanti juga nyoba sama ganti olinya, sekalian sama ganti olinya deh. Oke, ini saya di Shell Kenjeran ya teman ya, bukan di Kedung Cowek tapi yang di Kenjeran. Biasanya saya belinya pagi-pagi berangkat kerja tuh habis di Shell Kedung Cowek, tapi ini sekarang saya lagi di Shell Kenjeran. Oke, yuk kita coba beli. Saya biasanya pakai Shell pertama, Shell Super sini ya. Oke. Ya, Shell Super 10 liter ya. Oh, yang super. Ya. Bentar. Ini agak kesep bukanya nih. Oh, udah. Oke. Okay. Super 10 liter. Ya, super 10 liter. Dari yang kanan ya. Iya. Ganti oli sekarang bisa, Mas? Oke. Okay. Jadi 125, 127, 28, 29. Oke, 10 liter. Pakai Qris Mas ya? Pakai GoPay. Oke, 10 liter. Oke. Ya, memang agak sedikit ribet sih. Bayarnya mesti ke kasir ini. Kasihan di belakang yang antri masalahnya. Tapi ya gak apa-apa, mungkin udah prosedurnya. Oke, misi. Membernya ada? Mas, nomornya yang bawah ya. Ini bayar pakai Qris, pakai GoPay karena udah top up banyak sih. Tiap bulan, alhamdulillah. Oh, membernya. Oh ya. Oke. Dah. Membernya apa? Membernya, oke. Ini member. Misi.
Oke, terima kasih. 129.000. Oke, saya mau ganti oli dulu teman ya. Nah, biasanya saya itu ngereset kilometernya. Nah, saya nandain 10 liter. 10 liter saya rata-rata 500 kilo, teman-teman ya. Malah kadang 530 kilo tergantung kalau ban lagi kempes nih, boros, kan. Oke, saya mau ganti oli. Cek. Ganti oli, Mas. Sini ya. Oke. Oke. Ini karena saya baru pertama kali, makanya saya nyoba. Oke, masih dengan orang lain, saya stop dulu sementara teman ya, biar memorinya gak biar durasinya gak terlalu panjang. Oke, ini olinya beli di dalam. Langsung beli di dalam teman ya. Saya coba pilih olinya nih yang mana nih. Oli buat motor laki ya? Motor laki. Ya, yang mana aja, Mbak? Ini. 1 liter ya? 1 liter ini bisa, ini bisa. Yang paling bagus ini sama ini, yang power. Yang power. Yang reguler biasa yang ini ya? Ya ini masih mineral. Biasanya pakai yang mineral apa yang? Bedanya apa sih? Sintetik. Ini lebih kental. Gimana? Lebih kental, 15, 40 lebih kental. Oh, lebih kental. Ya motornya? Fiction sih. Bisa ya? Tapi rata-rata pakai yang ultra sekalian, mau yang paling bagus. Nanti ini juga lagi ada promo, dapat potongan 5.000 kalau yang biru. Yang reguler aja deh. Yang ini aja. Yang, 1 liter ya? Iya, 1 liter. Ya. Pakai GoPay bayar bisa nggak? Kiris ya? Pakai Qris bisa nggak ya? Pakai Qris bisa, pakai Kredit juga bisa. Oke. Nah, jadi caranya full ya. Kita beli, nanti dikasih notanya. Tadi ternyata ada tulisan dummy, dari cuma panjangan doang. Nah, nanti olinya ada di sini. Jadi saya 54.000 teman ya. Nih. Oke. Okay. Wah, olinya udah hitam olinya. Ini olinya udah berkurang banyak nih udah. Kayaknya udah lebih dari 3.000 kayaknya ya. Apa masih 3.000-an ya? Tak pakai PP tiap hari. Jadi emang harus kok PP tiap hari kayak 2.000 ganti teman-teman ya. Berarti bagusnya 2.000 ya Mas ya ganti ya. Nah, ini saya pakai yang Shell Advance. Yang 1 liter buat fiction teman-teman. Oke. Berarti tiap sebulan mesti ganti oli nih, tiap hari pakai PP ini. Oke guys, ini barusan selesai ya ganti olinya. Wah, saya lupa belum ngubah lensanya nih, nggak apa-apa lah, penutup aja. Ini barusan selesai ganti olinya, jadi habis 54.000 ya, sama jasa pasangnya gratis.